coba ikut putar pencetan. Nah ini kan kayak tak jem bu. Di coba ini dong. Pencetan. Ya buka nih pak. Tambah panas berarti. Iya. Anggur plastik tebal. Coba ikut putar pencetan. Nah ini kan kayak tak jem bu. Pencet banter kan? Nggak mau udah bisa. Sudah merah masuk. Kumpul mati coba ini dong. Pencetan. Ya buka nih pak. Seperti kabel itu. Ini jem. Ketemu lagi dengan kami. Kami mendapatkan kerjaan alat untuk mengepres plastik ya. Bilangnya tidak mau menyala pada bagian lampu dan tidak panas. Untuk rekan-rekan yang mempunyai alat pres plastik seperti ini ya, bisa untuk melihat video kami. Oke, kita akan memperbaiki bersama Bung Medi asal dari Duren 3. Oke. Bisa rekan-rekan untuk melihat caranya. Yang mana bang? Nah, lo saiki
cepat cepat mati. Normal. Tambah lama. Tambah panas berarti. Iya. Tangguh plastik tebal. Ini benar. Fungsinya apa ini? Itu kok tebal? Iya ini bengkok plastik. Ini. Oke, untuk rekan-rekan, permasalahannya hanya di bagian switch. Switchnya tidak terdorong ya, atau tidak tertekan pada bagian apa namanya, penekan ya. Dia pada bagian dalam switchnya tidak tertekan dan dia tidak berfungsi untuk sistemnya. Oke, kita tinggal membautkan pada bagian casing bagian bawah. Oke, videonya sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Caranya perbaikan alat pengepres untuk mengepres produksi seperti makanan atau untuk mengepres bagian pojok di bagian plastik ya, biar
tidak terlepas kalau zaman dulu biasanya menggunakan lilin ya, tapi sekarang sudah menggunakan alat press seperti ini, lebih cepat dan lebih rapi. Oke, sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oh ya, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan. Nanti kita berikan trik-trik lain. Jangan lupa untuk klik subscribe ya untuk rekan-rekan, dan klik lonceng dan share videonya biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Jempol isi ah. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts.